بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اما بعد Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang hadis Arba'in Nawawi yang disyarah dalam kitab Al-Wafi. Kita sampai pada hadis nomor 22 tentang jalan menuju surga. Hadis ini hadis yang sangat penting untuk kita ketahui, karena pasti setiap orang menginginkan masuk surga Maka disinilah terdapat sebuah panduan tentang bagaimana cara masuk surga An Abi Abdullah Jabir ibn Abdullah Al Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ارايت اذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان واحللت الحلال وحرمت الحرام ولم ازد على ذلك شيئا اادخل الجنه قال نعم رواه مسلم ومعنى حرمت الحرام اجتنبته wa ma'ana ahlaltul halala fa'altuhu mu'taqidan hillahu Artinya dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah al Ansori radhiyallahu anhuma semoga Allah meridai mereka berdua yaitu Jabir dan ayahnya beliau berkata ada seorang lelaki yang bertanya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam Pertanyaannya adalah Jika aku sholat lima waktu Berpuasa Ramadan Menghalalkan yang halal Dan mengharamkan yang haram Lalu aku tidak menambah selain amalan itu Apakah aku masuk surga Maka beliau yaitu Rasulullah SAW menjawab Ya Hadis riwayat Muslim Imam Nawawi menjelaskan Maksud mengharamkan yang haram artinya adalah menjauhinya, sedangkan menghalalkan yang halal artinya melakukannya dengan meyakini kehalalannya. Hadis ini jelas sekali menunjukkan kepada kita bahwa orang yang berhasil mengamalkan isi hadis ini, maka orang tersebut akan mendapatkan surga. Sebab jawaban ini langsung dijawab atau disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menjawab iya. Berarti ini adalah sebuah pengesahan, sebuah penegasan bahwa memang benar kalau itu bisa dilakukan orang bisa masuk surga. Apa itu? Yaitu pertanyaan tadi. Salat lima waktu karena yang diwajibkan dalam sehari semalam hanya lima. Lima waktu, orang sholat lima waktu saja. Misalnya, tidak menambah amalan sunnah apapun, kemudian wa sumtur Ramadan dia berpuasa di bulan Ramadan saja, tidak menambah dengan puasa-puasa sunnah yang lain. Ya, seandainya ada orang yang minimal seperti itu, kemudian dia menghalalkan yang halal, artinya yang Allah bolehkan dia lakukan. Ya, dengan meyakini bahwa itu boleh atau apa yang Allah larang, dia jauhi, ya dia tidak kerjakan, itu saja, dia tidak menambah apapun, maka orang tersebut bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa minimal supaya orang bisa masuk surga adalah dia melakukan yang wajib-wajib dan meninggalkan seluruh yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia sudah bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja yang namanya surga itu tidak satu tingkat, akan tetapi bertingkat-tingkat. Bahkan Ibnu Abbas mengatakan bahwa di surga nanti ada ratusan tingkat, antara satu tingkat dengan tingkat yang lain itu seperti jarak antara langit dengan bumi, saking jauhnya. Berarti orang juga bermacam-macam derajatnya di surga nanti. Ada yang di surga paling rendah Itulah yang dinamakan dengan orang yang minimal Yang tidak mau menambah amalan-amalan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengennya yang wajib saja, yang sunnah sunah tidak tidak mau. Itu pun sudah lebih baik daripada yang meninggalkan kewajiban. Tentang hadis ini Imam Al-Jurdani mengatakan hadis ini mempunyai kedudukan yang tinggi dan merupakan siklus ajaran Islam karena pada dasarnya amal perbuatan meliputi amalan atau perbuatan hati dan perbuatan anggota badan. Perbuatan-perbuatan ini hanya ada dua kemungkinan, dipulihkan yaitu halal atau dilarang yaitu haram. Jika seseorang telah melaksanakan yang halal dan menghindari yang haram, maka ia telah melaksanakan semua tugas dalam agama dan akan masuk surga. Mufradatul hadis arti kata hadis rojulan seorang laki-laki dalam hadis yang disebutkan tadi menurut riwayat yaitu Nu'man al Khuzayi atau Nu'man bin Qawqal al Khuzayi ikut dalam perang Badar dan syahid dalam perang Uhud pada saat perang Uhud ia berkata saya bersumpah kepadamu wahai Rob yang maha agung Matahari tidak akan terbenam sehingga aku akan menampakkan kakiku yang pincang ini di taman surga. Ini sumpahnya beliau ketika perang Uhud. Beliau mengatakan insya Allah matahari ini tidak akan tenggelam kecuali saya sudah berada di surga. Lalu apa komentar Rasulullah? Setelah ia syahid Rasulullah SAW berkata sesungguhnya Nu'man berprasangka baik kepada Allah maka ia pun mendapati dugaannya. Sungguh aku telah melihat ia berjalan di taman surga dan kakinya tidak pincang lagi. Jadi dia, karena berbaik sangka kepada Allah, bahwa Allah akan memasukkan dia ke dalam surga dengan penuh keyakinan, maka kemudian Allah pun memberikan apa yang dia dia sangka. Sebab dalam hadis, Allah Subhanahu wa Ta'ala, berfirman ana inda abdi bi aku sesuai dengan prasangka hambaku terhadapku artinya kalau orang berprasangka bahwa Allah akan memasukkan ke dalam surga Allah akan mengampuni dosanya maka Allah pun juga akan mengampuni dosa-dosanya dan itulah yang kita harapkan semuanya selanjutnya kata ar-a'ita artinya apa pendapatmu Al-Maktubat yang diwajibkan yaitu sholat lima waktu dalam sehari semalam. Ramadan yaitu bulan Ramadan. Ahlaltul halal menghalalkan yang halal maksudnya meyakini kehalalannya dan mengerjakan yang diwajibkannya. Jadi tidak boleh kita mengharamkan apa yang Allah halalkan. Sekalipun mungkin kita tidak terlalu suka makanan yang dihalalkan Allah misalnya kita nggak suka kita tidak boleh mengharamkannya ya cukup kita katakan bahwa saya tidak terlalu suka dengan makanan ini tapi kita katakan bahwa makanan itu halal sebaliknya yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita juga harus mengharamkannya sekalipun mungkin kita suka barangkali barangkali ya mungkin saja ada yang suka makanan yang diharamkan maka kita tidak boleh memakannya dan harus meyakini bahwa itu adalah haram. Adapun jika tidak diwajibkan maka tidak ada dosa jika ditinggalkannya. Haram tul harama artinya mengharamkan yang haram maksudnya menjauhi semua hal yang diharamkan. Adkhulul jannah Artinya, apakah saya bisa masuk surga bersama dengan generasi pertama tanpa melalui penyiksaan terlebih dahulu? Mengapa disebutkan kata-kata tanpa penyiksaan terlebih dahulu? Karena setiap orang yang beriman pasti dia akan masuk surga meskipun dia banyak dosanya. Selama tidak sampai, kufur tidak sampai syirik maka dia bisa masuk surga. Akan tetapi sebelum masuk surga dia pasti akan melewati yang namanya neraka kecuali kalau Allah memberikan syafaat mengampuni dosanya langsung itu lain perkaranya tapi kalau tidak maka dia harus melalui prosedurnya yaitu dosa-dosanya harus dibersihkan terlebih dahulu di neraka maka orang ini ketika mengatakan apakah saya bisa masuk surga tentu yang dimaksud adalah tanpa mampir dulu ke neraka dan tentu saja kita tidak ada yang ingin mampir ke neraka dan jangan sampai ada yang ingin mampir ke neraka tidak akan kuat Ya, tidak akan bisa merasakan sakitnya neraka itu. Api dunia saja panasnya bukan main, apalagi api neraka yang panasnya adalah 70 kali panasnya matahari. Ya matahari bukan matahari yang kita rasakan di dunia ini tapi panasnya matahari yang asli di sana. Itu dikalikan 70 dalam riwayat. Itulah panasnya api api neraka nah, yang nanti akan membakar orang-orang yang berada di dalam neraka wallahi subillah mudah-mudahan kita dihindarkan dari neraka. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, pelajaran dari hadis ini yang pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah rahmat bagi alam semesta. Allah Subhanahu Wa Taala telah mengutus Rasulnya yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmat bagi alam semesta. Rahmat itu sendiri artinya adalah kasih sayang. Artinya karena Allah mengasihi kita, Allah menyayangi kita, maka Allah mengutus nabinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membimbing kita supaya kita tidak tersesat di alam dunia ini, menyelamatkan mereka dari kesesatan dan mengajak untuk menapaki jalan hidayah yang bisa mengantarkan ke surga. Jalan menuju surga adalah jalan yang jelas dan mudah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan berbagai rambu-rambu di dalamnya. Barang siapa yang komitmen dengan rambu-rambu tersebut, maka ia akan sampai tujuan. Namun, barang siapa yang melanggar aturan-aturan yang ada, maka ia akan sesat. Rambu-rambu tersebut tentunya sesuai dengan kemampuan manusia, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kemudahan bagi hambanya dan tidak menghendaki kesulitan. Ini semua dapat dipahami secara jelas dari hadis di atas. Yang nomor dua tentang merindukan surga. Dalam hadis di atas kita melihat betapa kesungguhan Nokman untuk mendapatkan surga dengan berusaha mengetahui berbagai amalan yang bisa mengantarkannya ke surga Maka semestinya kita pun juga dalam hidup ini lebih serius Fokus hidup kita ini untuk apa? Mencari jalan ke, ke surga Dan jalan itu sudah dijelaskan Di dalam Al-Quran, di dalam Sunnah Nabi SAW Alaihi Wasallam Tinggal kita mempraktekannya Tinggal kita mengikutinya Maka barang siapa yang mengikuti Jalan itu dia akan sampai kepada kepada tujuannya, ya. nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini yaitu: bertanya tentang surga ini sering ditanyakan oleh para sahabat Nabi, tentunya dengan cara yang berbeda-beda. Namun, kesemuanya menunjukkan betapa mereka merindukan surga. Berikut ini beberapa contoh ya, hadis yang menunjukkan hal tersebut: yang pertama diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, beliau meriwayatkan dari Abu Ayyub al Ansori bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tunjukkanlah kepadaku satu perbuatan yang bisa memasukkanku ke dalam surga. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sedikit pun, menegakkan sholat, menunaikan zakat dan menyambung silaturahim. Tentu saja jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bermacam-macam. Kenapa bisa bermacam-macam? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat kondisi orang yang bertanya. Bukan berarti itu sebuah informasi yang berbeda-beda sebenarnya itu adalah satu kesatuan yang utuh. Tapi Nabi menekankan satu sisi yang dibutuhkan oleh orang yang bertanya. Contoh misalnya ada orang yang bertanya tentang amalan yang paling agung Maka Nabi pun memberikan jawaban sesuai dengan kondisi orang ini Ya, orang ini misalnya masih punya orang tua yang harus dia layani. Dia ingin berjihad visabilillah. Maka Nabi mengatakan bahwa kamu kalau ingin surga pulang dulu. Kamu berbakti sama kedua orang tuamu. Karena di di bawah telapak kaki ibumu itulah ada ada surga. Berbeda orang berbeda Jawaban sesuai dengan kondisi orang yang bertanya tersebut. Ya, maka kita dapati riwayat-riwayat itu bermacam-macam. Dan itu sama sekali tidak menunjukkan satu pertentangan. Bahkan semuanya akan saling melengkapi. Ya, kadang Nabi menyampaikan poin A, B, C. Kadang Nabi menyampaikan poin D, E, F, dan seterusnya. Itu adalah semuanya benar dan saling melengkapi. Maka kita harus gabungkan semua jawaban-jawaban itu. Supaya kita bisa mendapatkan gambaran yang utuh tentang tentang jawaban Rasulullah. Dalam riwayat Muslim disebutkan tunjukkan kepadaku perbuatan yang bisa mendekatkanku ke surga dan menjauhkanku dari neraka. Ini juga pertanyaan sahabat. Yang C dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah juga disebutkan puasa Ramadan dan tidak disebutkan silaturahim. Yang di Ahmad yaitu Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Muntafiq radhiyallahu anhu bahwa ia berkata bahwa saya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu beliau di padang Arafah lalu saya bertanya dua hal yang akan saya tanyakan kepadamu Apakah yang bisa menyelamat, menyelamatkanku dari api neraka dan bisa memasukkanku ke dalam surga? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, meskipun pertanyaanmu singkat, namun memiliki makna yang luas. Karenanya dengarkanlah baik-baik. Sembahlah Allah dan jangan menyekutukannya dengan sedikit pun. Tegakkanlah sholat wajib tunaikanlah zakat, berpuasalah di bulan Ramadan dan bergaullah dengan orang lain secara secara baik. Hampir sama dengan jawaban yang pertama tadi. Hanya di sini terdapat beberapa perbedaan di antaranya disebutkan puasa Ramadan dan bergaul dengan cara yang yang baik. Apakah semua itu bertentangan? Tidak. Bergaul dengan orang yang baik itu juga merupakan jalan menuju menuju surga. Yang ketiga, komitmen terhadap berbagai kewajiban dan larangan adalah kunci keselamatan. Dalam hadis di atas, Nu'man bertanya perihal dirinya jika ia senantiasa mengerjakan sholat wajib yang tertera dalam firmannya. Sesungguhnya sholat adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya Inna salata kanat alal mu'minina kitaban kita, surat An-nisa ayat 103 kemudian juga melakukan puasa di bulan Ramadan yang diwajibkan dengan FirmanNya beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan kita, Bani siapa atau bulan yang kita, Bani Muhammad, kita, Bani Muhammad, kita, Bani dan penjelasan Bani Muhammad, penjelasan Bani Muhammad, kita, Bani Muhammad, kita, yang hak dan yang dan karena itu barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu Lanjutannya maka hendaklah ia berpuasa ya, Dalam surat Al-Baqarah ayat 185 Kemudian meninggalkan semua yang dilarang dan melakukan yang diwajibkan Tanpa ditambah dengan perbuatan sunnah sedikit pun apakah bisa membawanya ke surga tanpa harus melalui siksa neraka? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menjawab dengan sebuah jawaban yang dapat menenangkan dan menyenangkan hatinya, yaitu ya, betul. Artinya apa yang telah ia sebutkan sudah cukup baginya untuk mendapatkan Surga. Bagaimana tidak? Sementara Rasulullah sendiri telah menyampaikan firman Allah dalam hadis kutinya, hamba-hambaku mendekatkan kepadaku dengan melakukan apa yang Aku wajibkan kepada mereka. Ini adalah cara mendekatkan diri yang paling baik. Ya. Tidak ada cara mendekatkan diri yang paling baik kepada Allah kecuali dengan cara melakukan kewajiban-kewajiban. Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah sendiri yang mengatakan dalam hadis qudsi. Kemudian yang berikutnya adalah orang yang melakukan amalan-amalan sunnah. Setelah yang wajib dia sapu bersih. Salat lima waktu alhamdulillah sudah beres, tidak ada yang lubang, tidak ada yang kurang. Kemudian dia melanjutkan dengan amalan-amalan sunnah. Maka apa ganjaran bagi orang yang mengamalkan sunnah dalam hadis selanjutnya? Masih dalam hadis yang sama, Allah melanjutkan dan barang siapa yang melakukan ibadah-ibadah yang nawafil, yang sunnah, maka aku akan mencintainya. Jadi kalau ingin mendapatkan tingkatan yang lebih, yaitu mendapatkan cinta dari Allah, maka kita harus melaksanakan amalan-amalan yang yang disunnahkan. Tentu saja setelah yang wajib dilakukan. Jangan sampai terjadi keterbalikan. Apa itu keterbalikan? Yaitu seseorang mengejar yang sunnah, Sementara yang wajib-wajib dia abaikan, dia lupakan, tidak dia perhatikan. Ini namanya terbalik dan tidak akan pernah bisa terwujud. Orang ingin mencari cinta Allah dengan cara mengejar yang sunnah, tapi yang wajib-wajib malah dia lupakan, tidak akan mungkin bisa terwujud. Ya, maka urutannya harus benar. Wajib dulu diperhatikan, diperbaiki sampai benar kita yakin sempurna, baru kemudian kita tambah dengan amalan yang yang sunnah. Kalau yang wajib belum beres, kita fokus untuk memperbaiki yang wajib terlebih dahulu. Ditambah lagi dengan firman-Nya dalam Al-Quran dan orang-orang yang memelihara hukum-hukum Allah dan gembirakanlah orang-orang mukmin itu. Maksudnya beritakan ke ke kabar gembira kepada mereka siapa, yaitu diantaranya orang-orang yang menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya Imam An-Nasai, Imam Ibnu Hibban dan Imam Al-Hakim meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seorang hamba melaksanakan solat lima waktu, puasa Ramadan, mengeluarkan zakat, dan menjauhi tujuh dosa besar, melainkan akan dibukakan baginya pintu-pintu surga yang bisa dimasuki, mana saja yang dikehendaki." Kemudian beliau membaca ayat Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar Di antara dosa-dosa yang kamu dilarang mengerjakannya Niscaya kamu kami hapus kesalahan-kesalahanmu Yaitu dosa-dosamu yang kecil Dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia Yaitu surga Adapun tujuh dosa besar tersebut adalah Zina Minum khomer ya, Minum minuman keras sihir, menuduh orang baik melakukan zina, membunuh dengan sengaja, riba dan lari dari medan medan perang. Tujuh dosa besar yang disebutkan oleh Rasulullah SAW Alaihi Wasallam dalam dalam hadis beliau. Zina, ya, jelas diharamkan. Kemudian minum minuman keras, mabuk. Kemudian meskipun tidak sampai mabuk, Ya, minum minuman keras itu meskipun cuma sedikit koli luhu wakati ruhu haram sedikit maupun banyak hukumnya haram ya, minuman keras kemudian sihir apa itu sihir yaitu sebuah amalan yang di dalamnya ada pengagungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan memang orang yang Mempelajari sihir dan mengamalkan sihir tidak akan mungkin dapat ilmu sihir kecuali dia pasti harus mengagungkan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di saat yang sama, dia juga harus kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada eh, mantan tukang sihir, ya, alhamdulillah tobat, dia menceritakan bagaimana pengalamannya menjadi tukang sihir. Awalnya, dia hanya pengen saja ya pengin coba-coba bagaimana sih sihir itu katanya sihir hebat bisa mendatangkan ini bisa melakukan itu dan seterusnya maka dia pun mulai mencari-cari informasi ya mencari-cari e, buku tentang bagaimana pelajaran sihir lalu kemudian dia mulai praktekkan satu persatu lalu dia menceritakan bagaimana pengalaman dia itu bahwa supaya dia bisa mendapatkan ilmu sihir itu pertama dia harus e, bertapa di sebuah gua ditentukan guanya Ya, gua ini tentukan maka dia pun pergi ke sana atas bimbingan dari e, buku itu kemudian di gua itu dia mulai bertapa kemudian petunjuk selanjutnya apa selama dia bertapa selama sekian puluh hari ditentukan waktunya dia tidak boleh menyentuh air ya, tidak boleh menyentuh air bagaimana orang nggak menyentuh air itu ya berarti dia buang air kecil buang air besar ya nggak pernah cipok nggak pernah bersuci. Bukan itu saja, bahkan peraturan di situ, ya dalam buku itu dia tidak boleh buang air di luar tempat dia bertapa. Jadi ya harus di tempat itu dia buang air, harus di situ dia tidur di situ dia makan, seterusnya sampai-sampai dia mengatakan saya itu sampai mau muntah mencium bau diri saya sendiri. Itu pengalaman dia. Kemudian bukan hanya itu saja. Selanjutnya dia harus mengambil sebuah mushaf. Nah, inilah ya bukti permusuhan setan kepada e, Al-Qur'an. Itu dia per, diperintahkan mengambil sebuah mushaf, kemudian mushaf itu dibelah menjadi dua, ya disobek menjadi dua, setengahnya itu disebarkan kertasnya untuk menjadi alas buat dia. Ya, alas dia tidur, alas dia makan, alas dia pokoknya aktivitas itu dengan menggunakan mushaf Al- Quran wal iazubillah. Ini adalah kekufuran yang nyata. Lalu setengahnya yang yang satunya lagi buat apa? Diletakkan di tempat dia buang air dan kalau dia buang air harus menginjak mushaf tersebut. Inilah kekufuran. Jadi kalau orang ingin belajar sihir, pengen dapat ilmu sihir, dia harus melaku, melalui tahapan-tahapannya yang di dalamnya adalah kekufuran. Maka haram, ini dosa besar yang tidak boleh dilakukan. Ya, bagi seorang muslim. Kemudian juga dosa besar lain adalah Menuduh orang baik berbuat zina, maka hati-hati lidah kita yang tidak bertulang ini bisa menjerumuskan kita. Kalau tidak kita, jaga menuduh orang baik-baik berbuat zina. Tuduhan berbuat zina itu bisa terang-terangan dengan ucapan yang jelas ataupun ungkapan yang tidak langsung. Ya, bisa dengan ungkapan langsung, jelas, bisa dengan ungkapan yang tidak langsung. Ungkapan yang langsung seperti misalnya kamu berzina atau kamu... Uh, apa namanya? Ya kamu berzina, ya. Kamu berzina itu kan tuduhan, ya, secara langsung. Atau kamu berhubungan badan di luar nikah, itu tuduhan. Ya, tuduhan yang sangat besar yang tidak boleh kita tujukan kepada orang baik. Atau tuduhan yang tidak langsung, itu adalah seperti kita mengatakan kepada anak kecil misalnya, kamu itu anak haram, misalnya. Kamu itu anak haram. Itu berarti menodoh orang yang melahirkan anak itu melakukan perbuatan zina. Atau misalnya bilang gini, oh bapakmu itu nggak jelas, bapakmu itu nggak jelas. Ini kan bisa dua makna, nggak jelas itu maksudnya nggak bener, atau misalnya pendapatnya nggak jelas, atau bapakmu itu nggak jelas siapa. Maka hati-hati, jangan sampai mengucapkan kata-kata yang bisa menjerumuskan kita pada perbuatan dosa besar ini, yaitu menuduh seseorang berbuat zina. Dalam Islam orang yang menuduh berbuat zina kalau tidak bisa membuktikan hukumannya dicambuk sebanyak 80 kali. Ya, jadi hati-hati. Maka kalau ada orang yang pernah menuduh zina dan di dunia tidak dicambuk, wa dia telah berhutang cambukan sebanyak 80 kali. Walau alam nanti kapan akan dicambuk oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat ataupun di di dunia dengan hukuman yang serupa dengan itu. Membunuh dengan sengaja juga haram. Kemudian riba juga sama haram ya penjelasan riba, nanti e, bermacam-macam jenisnya, semua itu adalah haram. Kemudian yang terakhir lari dari medan perang. Nah ini tujuh dosa besar yang harus kita hindari dalam hidup ini supaya kita bisa selamat dari api neraka. Ada sejumlah lain yang menyebutkan dosa-dosa besar selain ketujuh dosa tersebut. Ya tentu saja ada e, selain itu dalam hadis-hadis yang lain maka. Sebagian ulama ada yang mengumpulkan semua dosa-dosa besar itu, di antaranya adalah Imam Az-Zahabi. Beliau menulis sebuah kitab kecil namanya, kecil ukurannya namanya Al-Kabair. Al-Kabair diterjemahkan dengan dosa-dosa besar. Sudah diterjemahkan banyak penting untuk kita ketahui, kita cari, buku itu kita baca. Supaya apa? Supaya kita bisa menghindari karena orang yang tidak tahu kesalahan dia akan berpeluang besar terjatuh pada kesalahan itu karena menganggap bahwa itu bukan kesalahan. Maka penting bagi kita untuk mengetahui. Kemudian kitab yang kecil itu ditambahi lagi oleh Imam Ibnu Hajar al haytami dalam kitab beliau yang berjudul Az-Zawajir An Kabair. Peringatan keras untuk menghindari dosa besar. Beliau tambahkan hadis-hadis yang belum disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya tersebut. Intinya, dua kitab itu adalah dua kitab yang bermanfaat. Kalau kita ingin mengetahui tentang apa saja dosa-dosa besar, beserta dengan dalil-dalilnya, di situ disebutkan dalil-dalilnya. Yang keempat dari hadis ini, kita memahami bahwa agama ini adalah mudah sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di atas dan berbagai atau dalam berbagai sikap lainnya menunjukkan kemudahan Islam dan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala tidak membebani hambanya dengan beban yang berat karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda Allah menghendaki ini bukan Rasulullah tapi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ini ayat ya. Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesukaran. Dalam ayat yang lain La nafsan illa Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Allah juga berfirman dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu agama dalam agama suatu kesempitan atau kesusahan. Oleh karena itu semua kewajiban dalam syariat Islam bersifat mudah dan sesuai dengan kemampuan. Manusia, karena kewajiban tersebut datang dari Allah, zat yang maha bijaksana dan maha tahu. Manusia yang berakal tidak ada pilihan lain kecuali mendengar dan menaatinya agar bahagia di dunia dan akhirat. Maksudnya bahwa ketika Allah memberikan kewajiban-kewajiban, maka semua kewajiban itu adalah berada di dalam batas kemampuan manusia. Kalaupun ada orang yang tidak mampu melakukan satu kewajiban Maka Islam telah menyediakan solusinya Contoh misalnya sholat Hukumnya wajib Dengan cara berdiri Kalau ada orang tidak mampu sholat dengan berdiri Maka Islam menyediakan solusinya dengan duduk Duduk tidak mampu juga Maka Islam menyediakan solusi berikutnya Boleh dengan terbaring sebelah kanan Sebelah kanan tidak bisa, boleh sebelah kiri Sebelah kiri tidak bisa, boleh terlentang Terlentang tidak bisa, boleh tengkurap Tengkurap tidak bisa, cari posisi yang paling memungkinkan Yang bisa dilakukan ya. Kalau dia tidak bisa menggerakkan tangannya, tidak usah digerakkan Cukup digerakkan kepala-kepnya ya. Kepalanya tidak bisa digerakkan, tidak usah digerakkan Cukup digerakkan matanya, kedip-kedip, isyarat Matanya nggak bisa digerakkan, gerakan hatinya ya Misalnya sudah lumpuh tidak bisa apa-apa tetap dia wajib sholat dia gerakkan hatinya dia membayangkan bahwa dia sedang takbir dia sedang baca al-fatihah dia sedang ruko sujud dan seterusnya tidak bisa dengan hati di sholat terakhir sudah mati berarti itu adalah e, solusi dalam dalam misal artinya semuanya mungkin untuk di dilakukan kewajiban itu yang kelima kejujuran seorang muslim dan keterusterangannya. Nokman radhiyallahu anhu adalah contoh seorang muslim yang jujur dan berterus terang. Ia tidak berpura-pura takwa dan soleh, tapi ia menyatakan dengan sejujurnya bahwa dia adalah manusia yang menginginkan keselamatan dan keberuntungan. Dia menyatakan siap melaksanakan apa saja yang akan dinasihatkan kepadanya. Kejujuran Nokman ini semakin jelas terlihat dalam ucapannya dalam riwayat lain Demi Allah saya tidak akan menambah dari perbuatan-perbuatan itu sedikit pun Jadi kalau ada orang yang hanya mau melakukan wajib-wajib saja Maka itu tidak bisa disalahkan Tidak bisa disalahkan karena dia sudah mengambil batas minimal untuk masuk surga Yang wajib-wajib saja dia ambil yang haram-haram dia tinggalkan tidak boleh tidak boleh disalahkan ya orang yang nggak mau melakukan amalan misalnya sholat sunnah puasa sunnah tidak boleh disalahkan tapi bukan berarti kita harus mengikutinya karena tentu saja siapa yang tidak ingin sempurna Siapa yang tidak ingin derajat surga ini ditinggikan? Tentu semua kita ingin. Ya kan? Maka bagi kita pribadi kita harus mencari yang paling sempurna. Sekalipun ada orang lain yang mereka hanya ingin yang minimal minimal saja, ya, yang batas batas yang wajib saja yang dia kerjakan. Begitu juga dalam hadis ini kita mendapati pelajaran bahwa bisa jadi orang yang kita lihat itu sederhana, biasa saja, tidak ada keistimewaannya. Bisa jadi dia lebih baik daripada kita. Selama orang yang biasa tadi itu melakukan semua kewajiban dan menjauhi semua larangan. Sementara kita mungkin yang merasa lebih baik daripada dia, perasaan lebih baik itu sendiri sudah tidak baik. Kita merasa kita lebih baik daripada orang lain itu sudah tidak tidak baik, apalagi di samping itu kita masih melakukan perbuatan-perbuatan yang haram misalnya waliyadzubillah. Maka jangan sampai kita meremehkan seorang pun. Meskipun secara kasat mata kelihatannya dia tidak lebih baik daripada kita. Tapi untuk merasa bahwa kita lebih baik itu adalah sebuah kesalahan. Jangan pernah merasa bahwa kita lebih baik daripada orang orang lain. Harusnya kita melihat orang lain itu selalu lebih baik daripada Daripada kita, karena kita harus mendahulukan husnuzan bisa jadi dia tidak pernah maksiat. Sementara saya maksiat selalu, sering melakukan. Bisa jadi dia dengan amalan yang wajib itu, dia tidak pernah menyakiti orang. Sementara saya yang sering amalan-amalan sunnah, tapi di saat yang sama menyakiti orang, orang lain. Maka kita harus senantiasa husnuzan melihat orang lain itu dengan pandangan. Pandangan yang baik, dia selalu lebih baik daripada saya. Ulama dahulu mengajarkan kepada kita, kalau kamu melihat orang yang lebih tua, maka bayangkanlah bahwa amalannya sudah sangat banyak, melebihi amalanmu, karena usianya sudah lebih baik daripada kamu. Dia sudah berpuasa bulan Ramadan lebih dari kamu. Kamu mungkin baru berapa, beberapa Ramadan, sementara dia sudah puluhan Ramadan yang dia lakukan. Kalau kita melihat orang anak kecil yang lebih muda daripada kita, maka bayangkan dia dosanya lebih sedikit daripada daripada kamu. Kamu sudah berpuluh-puluh tahun bermaksiat, dia mungkin baru beberapa belas tahun bermaksiat misalnya, maka dia lebih baik daripada kamu. Kalaupun melihat orang yang setara dengan kita, kita harus nanti asa dan juga barangkali dia tidak pernah melakukan dosa-dosa yang saya lakukan. Inilah prinsip yang harus kita jadikan dalam hidup kita ini selalu melihat orang lain lebih baik daripada kita karena apa yang tahu hakikat seseorang itu hanya Allah Subhanahu wa taala bukankah nabi pernah mengatakan ada seorang wanita pezina yang oleh Allah diampuni dosanya gara-gara dia menyelamatkan seekor anjing yang kehausan kemudian dia turun ke sumur diambil dengan sepatunya air itu dia minumkan kepada anjing itu kata nabi Ghufiralah diampuni dosanya dia. Ya Allah Allah alam bagaimana kok bisa Allah mengampuni dosa itu? Itu perkara Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. Sebaliknya ada juga seorang wanita yang masuk neraka gara-gara dia mengurung seekor kucing dikurung laat amatha wala arsalatha nggak dikasih makan juga nggak dilepaskan sampai kemudian mati masuk ke dalam neraka ya mungkin dia remehkan burung dikurung dalam sangkar lupa nggak dikasih makan mati misalnya wali itu itu apakah, apakah bukan dosa itu namanya kita mengurung burung yang harusnya dibebaskan terbang begitu kemudian dikurung ya mending kalau dikurung dikasih makanan yang baik dikasih sangkar yang luas sehingga dia bisa bebas senang dikasih pasangannya makanan yang cukup kesehatannya dijaga itu itu baik kalau begitu tapi kalau dikurung kemudian cuma diambil apa uh, cicit cuit apa kicauannya itu loh diambil kicauannya saja sementara kesehatannya tidak diperhatikan makanya tidak diperhatikan Sangkaran juga kecil nggak ada pasangannya apa nggak tersiksa kita aja manusia tersiksa seperti itu ya kemudian juga ada seorang wanita yang ahli sholat ahli puasa ketika meninggal dunia kata nabi dia di neraka karena dia menyakiti tetangganya sebaliknya ada orang yang wajib-wajib saja dilakukan wanita juga ya, dia tuh cuma wajib-wajib saja yang dikerjakan kata Nabi dia masuk surga. Karena apa? Dia tidak pernah menyakiti satu orang pun. Sehingga amalan kebaikannya itu bersih dia bawa, nggak pernah dikurangi oleh siapapun. Inilah ya, hakikat semacam ini harus kita pahami sehingga kita tidak boleh meremehkan seorang pun meskipun secara zahir mungkin dia orang yang banyak maksiat, mungkin dia orang yang preman misalkan, siapa tahu Ya Allah akan memberikan hidayah padanya di akhir hayat, kemudian dia masuk surga sebaliknya kita, siapa yang menjamin kita bisa istiqomah seperti ini sampai akhir hayat maka kita harus senantiasa khusnudun, melihat orang lain selalu lebih baik dan senantiasa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan istiqomah selanjutnya Allah subhanahu wa ta'ala kewajiban yang telah Allah tetapkan ini akan mudah Dilaksanakan oleh orang-orang yang beriman. Nah kita ulangi lagi dari sebelumnya tadi, kejujuran noaman ini semakin jelas terlihat dalam ucapannya, dalam riwayat lain, demi Allah saya tidak akan menambah dari perbuatan-perbuatan itu sedikit pun, setelah mendengarkan jawaban Rasulullah bahwa apa yang telah ia sebutkan cukup, setelah mendengarkan jawaban Rasulullah bahwa apa yang telah ia sebutkan cukup untuk mendapatkan surga, jadi memang maunya minimal saja ya tidak mau yang berat-berat kewajiban yang telah ditetapkan Allah ini akan mudah dilaksanakan oleh orang-orang yang beriman tapi terasa sangat berat dan susah bagi orang-orang yang telah ditutup hatinya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk Siapa itu? Yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Robnya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Maka orang yang khusyuk, yang selalu ingat akhirat, ingat mati, maka dia akan lebih mudah untuk melakukan amalan-amalan yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya orang yang lalai dengan kematian, lalai dengan akhirat, dia akan berat melakukan kewajiban dengar azan rasanya kayak dengar apa ya wah azan lagi azan lagi Lu azan lagi azan kok azan lagi azan lagi ya kenapa ya dia berarti saat itu sedang lalai tapi orang yang selalu ingat mati selalu ingat akhirat ketika dipanggil dengan panggilan azan dia seolah-olah dipanggil ke ke surga siapa yang tidak mau dipanggil ke surga pasti semuanya mau bahkan bukan hanya pengen masuk surga pengen yang awal masuk surga pasti semua orang begitu tapi kita bisa melihat dari sholatnya kira-kira kalau kita sholat itu memenuhinya panggilan yang pertama atau soft yang terakhir nah kita bayangkanlah kalau misalnya masjid ini adalah surga yang nanti orang akan masuk ke dalam surga maka kita bisa melihat soft kita di mana derajat kita di di mana. Nah, kalau kita masih suka menunda-nunda, masih suka di soft paling belakang, wala alam ya. Ya semoga aja tidak. Ya, apakah kita nanti mau diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, karena tidak ada orang yang mengakhirkan sholat kecuali pasti Allah juga akan mengakhirkan dia dalam kebaikan-kebaikan yang lainnya. Bisa jadi termasuk dalam masuk surga. Tentu saja tidak akan sama orang yang pertama kali memenuhi panggilan sholat itu dengan orang yang menunda-nunda tidak sama. Allah tidak akan menyamakan mereka. Maka ini harus kita jadikan perhatian dalam hidup kita. Sholat. Sikap jujur dan terus terang ini juga sering ditampakkan oleh mereka yang hatinya didominasi keimanan, jiwanya dipenuhi keyakinan dan tidak memiliki sedikitpun keraguan ataupun nifak yaitu kemunafikan mereka yang tidak pernah memandang remeh syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sikap-sikap seperti Nokman dan jawaban senada yang diberikan Rasulullah banyak terdapat dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan bahwa seorang laki-laki Badui, yaitu Doman bin Sa'labah, datang kepada Rasulullah dan bertanya tentang kewajiban sholat maka beliau menjawab lima maksudnya adalah lima waktu sehari semalam ia bertanya apakah ada solat ada apakah ada solat wajib lain selain lima waktu maksudnya beliau menjawab tidak kecuali jika kamu ingin melakukan solat sunnah ia berkata Demi Allah saya tidak akan melakukan yang sunnah dan tidak akan mengurangi yang wajib sedikitpun Ya, bisa kita bayangkan ada orang yang sampai berkomitmen seperti itu. Kemudian beliau Rasulullah SAW bersabda, "Ia akan beruntung jika jujur." Artinya apa? Kalau memang dia benar komitmen mau melakukan yang wajib saja, meskipun tidak ditambah dengan yang sunnah, dia insya Allah akan beruntung di akhirat nanti. Ya. Riwayat Muslim menyebutkan jika ia melaksanakan apa yang diperintahkan niscaya ia akan masuk surga. Dalam Bukhari dan Muslim, disebutkan bahwa Rasulullah SAW Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang ingin melihat penduduk surga maka lihatlah orang ini, orang yang tadi bertanya tadi yang bersumpah tidak akan menambahi amalan yang wajib sedikit pun. Yang keenam dari hadis ini kita mengambil kesimpulan bahwa zakat dan haji merupakan kewajiban. Karena tadi disebutkan haji zakat ya secara Uh, secara khusus, ya dalam hadis yang lain tadi, zakat merupakan salah satu rukun Islam. Ia memiliki urgensi tersendiri dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, 'Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya, doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka.' dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Muaz ketika hendak mengutusnya ke Yaman, katakanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan zakat terhadap mereka. Yang mana zakat itu diambil dari orang yang kaya dari mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Demikian halnya haji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah Makkah Mukarramah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari alam semesta. Rasulullah s.a.w. juga bersabda Wahai manusia telah diwajibkan Bagi kalian ibadah haji maka Berhajilah disewat muslim Dengan demikian komitmen terhadap Dua rukun ini adalah Satu kewajiban Dan merupakan syarat terpenting Agar selamat dari neraka Dan masuk surga Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa Ibnul Muntafiq bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perihal perbuatan yang bisa membawa ke surga maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab bertakwalah kepada Allah dan janganlah menyekutukannya sedikitpun menegakkan solat membayar zakat melaksanakan ibadah haji dan puasa Ramadan hadis riwayat Ahmad atau dengan bahasa yang ringkas adalah rukun Islam. Siapa yang bisa melaksanakan rukun Islam dengan sempurna, maka dia akan masuk ke dalam surga, tentu saja dengan menjauhi yang semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nu'man tidak menyebutkan secara spesifik sebagaimana ia menyebutkan salat dan puasa dimungkinkan karena saat Nokman bertanya zakat dan haji belum diwajib belum diwajibkan kita tahu bahwa syariat Islam itu ditetapkan secara bertahap ya pada awal-awal Islam belum diwajibkan orang melakukan ibadah haji belum diwajibkan melaksanakan zakat bahkan juga belum diwajibkan puasa seperti puasa Ramadan yang kita lakukan itu tapi semua itu diwajibkan secara bertahap ya secara bertahap satu persatu. Nah, ada kemungkinan Nu'man ini tidak menyebutkan zakat dan haji. Yang pertama kemungkinannya bisa jadi ketika Nu'man bertanya memang saat itu zakat dan haji belum diwajibkan. Itu kemungkinan yang pertama. Atau karena Nu'man memang tidak diwajibkan melaksanakan dua ibadah tersebut sebab tidak mampu menunaikannya. Ya, kemungkinan kedua bisa jadi Nu'man ini memang miskin sehingga tidak wajib berzakat kita tahu zakat wajib bagi yang yang mampu, yang memiliki harta sampai nisab dan mencapai haul, sebagaimana penjelasannya dijabarkan dalam kitab-kitab fikih. Demikian juga haji diwajibkan bagi orang yang mampu, maka bisa jadi nokman itu tidak wajib karena tidak mampu melakukan itu. Atau yang ketiga bisa jadi juga karena haji dan zakat sudah masuk dalam ucapan menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Karena ucapan ini mencakup semua kewajiban yang ada. Bagaimanapun, haji dan zakat adalah sesuatu yang halal dan wajib dilakukan dan haram untuk ditinggalkan. Artinya, riwayat-riwayat hadis yang menyebutkan poin-poin yang... Berbeda tadi itu sama sekali tidak bertentangan, tapi semuanya e, bisa digabungkan. Ya, pemahamannya bisa di, digabungkan sehingga kita bisa mengambil kesimpulan secara secara utuh. Yang pasti rukun Islam yang lima itu tidak bisa ditawar-tawar lagi. Tidak boleh ada orang yang mengingkari salah satu daripada rukun rukun Islam: syahadat, solat, zakat, puasa, dan haji. Kalau ada orang yang mengingkari salah satu saja, maka orang tersebut dianggap kafir oleh oleh seluruh ulama secara ijma tidak ada pengecualian. Ya mengingkari haji kufur, mengingkari zakat kufur, mengingkari puasa kufur, mengingkari sholat juga kufur, apalagi mengingkari syahadat yang merupakan poros daripada rukun Islam itu. Nah ini. Selanjutnya yang ketujuh dari hadis ini terdapat urgensi juga tentang sholat dan puasa. Yang pertama, sholat. Penanya di atas menanyakan perihal sholat wajib. Ini menunjukkan secara jelas bahwa sholat adalah sesuatu yang tertanam dalam jiwa para sahabat. Sesuatu yang mereka pandang penting. Maka kita pun harus memandang penting juga masalah sholat ini. Ini tidak lain karena sholat adalah tiang agama dan tanda bagi seorang Muslim. Ia menunaikan lima kali dalam sehari semalam dengan menjaga semua rukun, syarat, sunnah, dan adab-adabnya yang semua itu dijabarkan dan dijelaskan di dalam kitab-kitab fikih. Maka kita harus tahu hukum-hukum ya, fikih tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, puncak dari perkara ini adalah Islam. Barang siapa yang masuk Islam maka ia akan selamat Tiang dari Islam adalah salat dan puncaknya adalah jihad fi Dalam hadis yang lain barang siapa yang salat seperti salat kami, menghadap kiblat kami, makan sembelihan kami, maka dialah orang muslim yang menjadi tanggungan Allah dan Rasul-Nya, riwayat Bukhari. Hadis yang lain jika kalian melihat seorang laki-laki yang selalu ke masjid Maka saksikanlah bahwa ia adalah beriman Selanjutnya hadis yang lain Tidak ada agama bagi orang yang tidak sholat Karena kedudukan sholat bagi agama Sebagaimana kedudukan kepala bagi badan Orang tanpa kepala tidak bisa hidup Begitu juga dengan orang tidak sholat Juga tidak bisa hidup agamanya Kemudian hukum meninggalkan sholat Banyak hadis-hadis yang memberi ancaman Bagi orang yang meninggalkan sholat Dan menyatakan bahwa meninggalkan sholat Adalah kekufuran Atau setidaknya mengarahkan Kepada kekufuran Hadis-hadis tersebut diantaranya Yang pertama Antara seorang muslim dan kekufuran Adalah meninggalkan sholat Hadis siwat muslim Yang kedua perjanjian antara kami dengan mereka Adalah sholat Barang siapa meninggalkannya Maka sungguh telah kafir Hadis riwayat Ahmad Yang ketiga Abdullah bin Syakik al-Aqli Al-Aqli Kita lihat dulu Hadis-hadis tentang Salat Al-Uqayli ya bukan al akli al uqaili Abdullah bin Syaqiq al uqaili ya al uqaili menyatakan bahwa para sahabat radhiyallahu anhum tidak melihat satu pun perbuatan yang apabila ditinggalkan menjadi kafir kecuali Sholat atas riwayat termizi dan hakim. Oleh karena itu, Imam Ahmad dan juga Imam-Imam yang lainnya beliau mengatakan siapa yang meninggalkan sholat fardu yaitu lima, lima, waktu sehari semalam meninggalkan satu sholat fardu saja maka menurut Imam Ahmad dia jatuh ke dalam kekafiran jatuh dalam kekafiran tentu saja meninggalkan dengan sengaja akan tetapi ulama yang lain Imam Syafi'i dan Imam yang lainnya mengatakan bahwa kekafiran itu disyaratkan kalau disertai dengan keyakinan tentang tidak wajibnya sholat. Ya, ini saja yang membedakan. Imam Ahmad tanpa membatasi itu. Yang penting orang nggak sholat wajib dengan sengaja kafir. Hadis-hadisnya tadi jelas. Sementara imam yang lain, Imam Syafi'i dan lainnya mengatakan itu maksudnya kafir kalau dia mengingkari kewajiban sholat. Artinya kalau dia masih berkeyakinan bahwa sholat itu wajib tapi dia tinggalkan karena malas. Maka orang itu adalah orang yang fasik dosa besar tapi masih Muslim perbedaannya cuma di situ saja ya. Tapi kalau orang mengingkari kewajiban sholat maka seluruh ulama mengatakan kafir ya. bahkan sekalipun dia sholat sekalipun dia sholat tapi dia mengingkari kewajiban sholat nggak percaya bahwa sholat itu wajib tapi dia sholat maka dia kafir ya. seperti orang-orang munafik orang-orang munafik nggak percaya tapi dia sholat karena tujuan-tujuan yang lain Melalui berbagai nas tersebut kita dapat mengetahui hukum bagi orang yang meninggalkan sholat Namun demikian juga sangat tergantung faktor yang menyebabkan ia meninggalkan sholat Nah ini penjelasannya Jika meninggalkan sholat karena mengingkari kewajibannya Juga tidak mengakui bahwa sholat adalah salah satu ibadah yang fundamental dalam Islam Maka ia adalah kafir dan murtad Sebagaimana ijma' para ulama' Meskipun ia mengucapkan dua kalimat syahadat Mengklaim bahwa dirinya muslim Serta melakukan amalan-amalan yang lain Orang seperti ini perlu diminta untuk segera bertaubat Dan meralat keyakinan dan ucapannya Jadi bagaimana harus melalui pengadilan Ya, dalam Islam ada mana pengadilan syar'i. Orang yang tidak sholat ketahuan maka harus dipanggil di pengadilan ditanya, ya, diadili. Kalau dia mengaku tidak sholat atau ada saksi yang melihat bahwa dia tidak sholat dilihat dari e, pagi sampai sore dia di satu tempat nggak pernah sholat dia kemudian dipanggil diadili kemudian kalau dia mengaku tidak sholat ditanya kamu tidak sholat itu karena apa kalau dia karena malas maka dia di, e, diwajibkan dipaksa untuk melakukan sholat kalau dia karena tidak percaya Ya, tidak percaya dengan kewajiban sholat maka dia diminta bertaubat dan dijelaskan sholat itu wajib disampaikan hadis-hadis tadi ayat-ayat Quran hadis-hadis menjelaskan kewajiban sholat disampaikan dan dia diminta bertaubat kalau tidak maka dia diberikan tenggang waktu lagi ya sampai batas waktu yang ditentukan tiga hari maka kalau dia bertobat dia dilepaskan bertobat dan sholat kalau dia tidak bertobat maka dia harus di, dihukum mati bunuh dalam Islam, orang yang mengingkari sholat maka dia murtad dan harus dihukum bunuh. Jika tidak mau bertobat maka dijatuhi hukuman mati, hukuman bagi orang yang murtad. Tidak dimandikan, tidak disolatkan, tidak dikuburkan di pemakaman Islam dan juga tidak saling mewarisi antara dia dengan keluarganya karena dia seorang kafir murtad. Ini yang pertama, kalau tidak meyakini. Yang kedua, jika meninggalkan sholat karena malas dan tetap meyakini bahwa sholat adalah wajib Maka menurut kesepakatan para ulama, para imam fikih orang seperti ini adalah fasik Para ulama kemudian berbeda pendapat dalam memperlakukan orang tersebut Abu Hanifah dan pengikutnya berpendapat bahwa orang yang meninggalkan sholat karena malas dipenjarakan Dan diberi hukuman cambuk hingga ia mau melaksanakan Sholat. Jadi di penjara, maka kalau e, syariat Islam diterapkan harusnya begitu. Ada penjara khusus untuk orang-orang yang tidak mau sholat. Ya, masukkan penjara situ. Nah nanti setelah masuk waktu sholat mereka disuruh sholat. Ayo sholat 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 duhur. Kalau nggak mau maka mereka ambil dicambuki. ya mau sholat nggak? Nggak mau? Cambuk lagi cetar. Mau sholat nggak? Cetar nggak mau. Sampai dia mau mau, yaudah sholat baru dia sholat dipaksa, ya, paksa. Maka orang yang normal, yang waras nggak usah dipaksa sholat langsung. Ya, jangan sampai dipaksa seperti itu baru dia mau sholat. Tapi memang begitulah hukum Islam. Kalau tidak mau, mereka harus di oleh menurut Imam Abu Hanifah. Dan kemudian setelah datang waktu sholat mereka dicambuki sampai mereka sholat. Jika tetap tidak mau sholat, ia tetap ditahan agar tidak menjadi contoh buruk bagi masyarakat atau memicu, menjadi pemicu untuk meremehkan syiar-syiar Islam. Adapun Imam Malik, Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa orang seperti ini diminta untuk bertaubat. Jika tetap tidak mau taubat dan tidak mau melaksanakan sholat maka dibunuh. Ya, dibunuh. Ini e, pilihan yang kedua, ya, pendapat ulama yang kedua. Kalau nggak dipenjara dan dicambuk terus-menerus tadi, yang kedua pendapat ulama adalah di dibunuh. Ya, paling simpel itu. Kalau penjaranya sudah penuh Yang sipirnya sudah capek mencampuki orang nggak mau sholat-sholat Maka bisa diambil pendapat ulama yang kedua ini Yaitu di, dibunuh selesai sudah Yang nggak mau sholat diminta taubat Taubat apa nggak? Nggak mau Langsung bawa ke tempat pemancungan Pancung Ya mati Kok kejam sekali Islam Ya kita sekarang mau pakai hukum siapa? Karena gitu. Kalau Allah sudah menetapkan suatu hukum, ya itulah yang harus kita laksanakan. Dan tidak ada istilah kejam dalam Islam. Kalau Allah sudah menetapkan suatu hukum pasti di situ ada maslahat yang besar. Sebagaimana Allah mewajibkan hukum kisos bagi orang yang membunuh ada maslahat besar. Begitu juga dengan masalah sholat. Ini adalah hak Allah yang tidak boleh di, dikurangi. Maka ketika Allah mewajibkan orang yang tidak sholat harus dibunuh ya dibunuh. Ya. Nah ini. Kemudian, namun demikian menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik ia dibunuh sebagai hukuman tapi tetap dimandikan, dikafankan, disolatkan dan dikuburkan di pemakaman Islam. Kenapa? Karena dia masih meyakini sholat tadi kan? Yang kedua, karena dia meninggalkan sholat hanya karena malas saja. Ditanya kamu percaya nggak sholat itu wajib? Percaya. Terus kenapa nggak sholat? Malas. Nah ini yang masih dianggap sebagai muslim dan diperlakukan sebagai orang muslim. Sedangkan Imam Ahmad berpendapat bahwa orang tersebut dibunuh karena kufur. Maka harus diperlakukan seperti orang yang murtad pendapat Imam Ahmad ini senada dengan pendapat beberapa sahabat di antaranya Umar radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud, Mu'adz bin Jabal dan banyak juga tabi'in yang berpendapat seperti itu. Yang kedua, insya Allah kita selesaikan di sini tentang puasa. Puasa menempati urutan kedua setelah sholat. Meskipun demikian, bukan berarti memiliki tingkat kewajiban yang lebih kecil dari sholat. Para ulama sepakat bahwa puasa merupakan salah satu rukun Islam dan sesuatu yang fundamental atau dasar dalam Islam. Banyak hadis dalam pembahasan terdahulu yang menunjukkan hal tersebut. Karena itulah Nokman secara spesifik menyebutkannya setelah sholat. Jika sholat selalu berulang lima kali sehari dalam kehidupan seorang Muslim, maka puasa hanya cukup dilaksanakan setahun sekali selama sebulan. Saat itu seorang Muslim menahan diri dari rasa lapar dan dahaga, melatih diri terhadap akhlak-akhlak yang terpuji, di antaranya kesabaran, kemauan yang kuat, membersihkan diri dari belenggu syahwat dan materi, turut merasakan penderitaan orang-orang yang tidak mampu, sehingga akan tumbuh sikap untuk selalu membantu, dengan demikian akan tercipta persamaan dan keadilan. Karena itu puasa layak disebut oleh sebuah hadis kudsi Semua perbuatan anak Adam adalah untuk dirinya sendiri Kecuali puasa Sesungguhnya puasa adalah milikku dan aku yang akan memberikan pahala Orang yang berpuasa sekehendakku Sedangkan puasa itu adalah benteng ya, Benteng dari hawa nafsu Betul memang puasa adalah benteng dari segala kemaksiatan dan benteng dari api neraka serta sarana untuk menghapus berbagai dosa dan jalan menuju surga. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang puasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari diriwayatkan bahwa Abu Umamah radhiyallahu anhu berdatang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Perintahkan kepadaku satu amalan yang bisa membawaku ke surga." Maka beliau menjawab, "Puasalah." Sesungguhnya puasa tidak ada tandingannya. Kemudian ia datang lagi, beliau pun berkata, "Puasalah." Hadis riwayat Ahmad. Baiklah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tadi beberapa poin yang bisa kita ambil pelajarannya dari hadis yang baru saja kita kita baca kesimpulannya bahwa orang yang ingin masuk surga maka syaratnya dia harus melaksanakan semua kewajiban yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kewajiban-kewajiban itu semuanya mampu untuk kita lakukan Mampu untuk kita kerjakan. Kemudian, yang kedua, di saat yang sama, kita juga harus menghindarkan diri dari semua yang dilarang. Maka, bagaimana kita tahu apa yang diwajibkan dan apa yang dilarang? Tentu saja, semua itu tidak akan bisa terwujud tanpa kita belajar. Maka tolabul ilmi kata Nabi menuntut ilmu belajar itu faridotun wajib ala kulli muslimin bagi setiap setiap muslim kita harus belajar apa kewajiban-kewajiban Allah dan apa larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa menjalankan semua itu dan insya Allah mudah-mudahan di akhirat nanti kita bisa masuk surga amin ya robbal alamin demikian mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan semua ilmu yang telah kita miliki amin ya rabbal alamin alhamdulillahirabbil alamin ala Sayyidina muhammadin wa ala alihi wa wasallam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh